Halo teman-teman, Romo Musik Manado. Di video kali ini kita akan unboxing, kita akan review digital audio mixer Soundking DM20. Nah, sebelum kita buka, terima kasih juga untuk The Brightly Music Project yang telah mengizinkan Romo Musik Manado untuk unboxing mixer ini. Dan mari kita lihat sama-sama isinya apa aja. Ini dia teman-teman, digital mixing console Soundking DM20 made in China. Oke, langsung kita buka. Ini ada manual booknya Soundking. Ini ada kartu garansi dari Mutiara Musik Cakrawala. Digital audio mixer Soundking DM20. Ini inputnya. Ini ada outputnya. Oke, kita akan bahas secara cepat apa saja yang ada dalam mixer ini. Kita lihat lebih dekat lagi Soundking DM20. Dia mempunyai 16 input, 8 output. Ada 7 inch display dan touchscreen. Ini dia touchscreen. Nah, kita juga bisa slide. Oh, ini. Total fadernya ada 9 di bagian depannya, 8, 1 untuk master, dan dia sudah motorized fader. Misalnya kalau kita, misalnya kalau posisi layer 1, di sini ada channel 1 sampai channel 8. Ketika kita pindah ke layer 2, ini berfungsi untuk channel 9. Seperti mixer digital umumnya, di sini ada tombol select, ada solo, ada mute. Oke. Dia juga punya tombol di sini bisa diputar. Nah, contohnya misalnya frekuensi, kita bisa putar menggunakan tombol ini. Oke. Kita juga bisa slide di bagian screennya untuk pindah-pindah layer. Oke teman-teman, itu video singkat kita unboxing dan kita review sedikit tentang Soundking ini. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi tentang Soundking DM20 ini. Tapi secara keseluruhan mixer ini oke lah di kelasnya, dengan harga sekitar 11 jutaan atau 12 jutaan untuk kebutuhan gig-gig live akustik, bahkan untuk live band bisa cukup lah kelasnya. Video selanjutnya mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi, atik lagi fungsinya atau kemampuan mixer ini seperti apa. Dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu.